Awi, kok kampung panas, Li? Asli kan? Ini baru kota minum es, ikan pasti enak, tuh. Ay, sangat masa. Nih, besar, lu. Itu siapa, tuh? Eh, mari kita lihat. Jensu. Halo, Adi, dong. Halo, Kak. Kau bisa tanya, kok. Iya. Kau tau mau mendapatkan diri di SMP 4, tapi... Kau tau contoh ada keangguran atau apa-apa, Kak. Kak bisa tolong kasih tahu, kok. Wih, ada apa nih? Wih, ini kawan dong, ini Ayu ada kelompok tetap ke SMP 4 nih. Cuman tuh tahu SMP 4 ke keunggulan, cuma suka tahu dong. Oh, besok harus tahu, di SMP 4 tuh ada berbagai macam fasilitas, mulai dari taman literasi, numerasi, lab IPA, lab komputer, perpustakaan, dan kantin bersih. Ada juga ruang kelas yang cukup nyaman, lapangan olahraga yang cukup luas, ruang belajar agama Islam dan Katolik, ruang UKS, ruang TPPK, dan ruang OSIS. Dan bukan cuma itu, Sah, di SMP 4 nya ada banyak ekskul, mulai dari karate, seni tari, paduan suara, dan takraw. Ada juga drum band, pramuka, bahasa Inggris, dan juga futsal. Bahasa sutau toh, keunggulan SMP 4. Nah, jangan suka tempi pada tiap pendaftaran. Untuk info lebih lanjut. Ayo. Permisi, Bu. Dari mana ini? Aduh ini Bu, Koto mau tanya dari Ibu, ini ada yang berdasarkan nggak nih Ibu? Iya. Dong, contoh tanggal kepastian pendaftaran Ibu, saya nggak tahu dong. Oh, tanggal kepastian pendaftaran untuk peserta didik baru. Iya, ya. Itu tanggal 19 sampai 21 Juni. Nanti link pendaftarannya, brosur pendaftaran peserta didik barunya modelnya seperti ini. Nanti ini akan ditempelkan di depan sekolah. Di bakal informasi itu nanti anak-anak hebat dong bisa lihat di situ. Ya. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak. Oke. Okay. Nah, sudah bos sudah tahu tuh tanggal pendaftaran tanggal 19 sampai tanggal 21. Bos tinggal datang sah untuk daftar. Bisa daftar online juga. Jadi bos tinggal daftar sah. Ayo, kawan.